gitu sih, Mbak. Enggak apa-apa kok, Nyonya. Tadi saya lagi bersih-bersih aja. Untung aja bisa cepat-cepat sembunyi di lemari. Enggak ketahuan deh sama Tante Mirna. Semoga aja deh Tante Mirna enggak ke lemari ini. Kalau dia ke lemari ini, bisa ketahuan kalau aku udah bebas dari penjara. Dan Tante Mirna pasti bakal bawa aku ke penjara lagi. Aku harus sembunyi terus di sini. Nyonya kok Ben pulangnya cepat banget. Biasanya kan malam pulangnya. Cie, kok tumben nanyain kapan saya pulang? Pasti Mbak mau ngajak cowok ya ke sini ya. Mbak pengen kencan kan di sini. Udah Mbak, tenang aja. Saya bebasin kok Mbak kalau mau kencan atau enggak. Nyonya ini ada-ada aja sih. Mana mungkin saya punya pacar di sini, Nyonya. Saya kan masih punya suami di kampung. Nyonya ini jangan ngajarin saya yang aneh-aneh deh. Saya gak mau selingkuh-selingkuh gitu. Biasanya kan gitu. Kalau LDR-an sama suami pasti bakal punya pacar kan. Tapi terserah Mbak aja deh. Saya gak bakal ikut campur kok masalah percintaan Mbak. Makasih ya, Nyonya. Oh iya, saya pulang cepet soalnya ada baju saya yang ketinggalan. Ini saya mau ambil di lemari. Lemari? Tadi kan masih ada di sana. Aduh, gimana ini? Gawat! Tante Mirna nggak boleh ngebuka lemari ini. Bisa ketahuan kalau aku sembunyi di sini. Aku punya ide. Mbak, kok kayak ada suara dari dalam lemari saya? Hah? Tunggu, Mbak denger kan kayak ada suara babi di lemari saya? Tuh, Mbak, ada babi ya di lemari saya? Bener, Nyonya. Jadi tadi ada babi hutan yang masuk ke rumah ini, Nyonya. Terus saya bingung deh bawa dia kemana. Jadinya saya masukin ke lemari aja. Oke, saya lepasin pas tadi Nyonya baru mau datang itu. Tapi ya jadinya gitu deh. Jadi nanti saya lepasin kok, Nyonya. Idolai. Sebisanya ya ada babi yang masuk ke dalam lemari saya. Udah deh, Mbak. Tolong nanti beresin ya, Mbak. Untung aja saya belum buka lemarinya. Nanti kalau saya buka, tiba-tiba diseruduk dong sama babi. Serem banget suara babinya. Yaudah deh, Mbak. Tolong beresin ini secepatnya ya. Serem banget suara babinya. Saya pergi dulu ya, Mbak. Hati-hati, Nyonya. Akhirnya Nyonya pergi. Bu, Tante Mirna udah pergi kan? Udah. Akhirnya kamu ini sih selalu aja yang ngebuat ibu jantungan. Kalau ibu mati berarti gara-gara kamu ya. Gara-gara kamu ibu jadi jantungan. Iya, maaf bu. Bu, kasih Tuti tinggal di sini dulu ya bu. Sementara Tuti janji deh bu, kalau Tuti udah nemuin tempat tinggal baru, Tuti bakal pergi dari sini. Jadi gimana caranya? Nanti kalau ketahuan sama Nyonya gimana? Ibu kan udah bilang sama kamu, ibu gak mau dipecat dari sini. Tuti janji bu, Tuti gak bakal nakal-nakal lagi kok bu. Tuti gak bakal maling, Tuti gak bakal ngambil duit. Tuti bakal diem-diem aja dan sembunyi terus di kamar ibu. Udah kalau kayak gitu, awas aja kamu nakal ya Tuti. Ibu bakal usir kamu. Iya bu, Tuti janji bu. Akhirnya, aku bisa tinggal di rumah mewah ini. Oke Tuti, rencana kamu selanjutnya adalah mencari orang yang bisa kamu manfaatin. Kira-kira siapa ya? Semoga deh ada orang di SD negeri swasta yang kaya banget yang bisa aku manfaatin kekayaannya. Guys, gimana kalau kita ke penjaranya Tuti sekarang? Kita lihat yuk gimana keadaannya si Tuti itu. Aduh, bestai, ngapain sih kita harus ngurusin orangnya itu lagi? Aku udah gak mau ngeliat mukanya dia lagi. Aku masih trauma tahu dipengaruhin sama orangnya itu. Sama, capek banget aku tuh ternyata dikasih duit dari hasil maling. Jijik banget ternyata. Tuti, siapa dia? Jadi, dia itu orang yang jahat banget, Taulan. Dia itu suka maling, manipulatif,
pokoknya suka mempengaruhi orang gitu deh. Pokoknya ya Lan, kalau kamu ketemu orang kayak gitu, cepet-cepet deh jauh dari dia. Jahat banget pokoknya orangnya. Serem banget ya dengernya. Jangan sampai deh aku ketemu orang kayak gitu. Ayolah guys, aku pengen banget ngeliat kehidupannya Tuti di sana kayak gimana. Aku pengen ngeliat keadaannya dia tuh kayak gimana di dalam penjara. Apa dia udah ngerasain apa yang kurasain selama ini di sana? Kalau itu mau kamu, ya udah deh, aku anterin kamu bestai. Aku juga jadi penasaran sama keadaannya Tuti di penjara. Tono, Alan, kalian mau ikut juga nggak? Aku mau ikut dulu ya. Aku masih menunggu papaku pulang. Aku belum dapat ketemu dia soalnya dari 3 hari yang lalu. Oh, gitu ya Alan. Ya udah deh, nggak apa-apa. Tono, kamu kayak gimana? Kamu ikut atau enggak? Pengen ikut sih. Cuman kasihan ini masih banyak makanan sisa. Kasihan kalau Alan harus ngabisin ini semua sendiri. Jadi aku di sini buat bantu Alan deh. Bilang aja mau makanan gratis. Sok-sokan bilang mau kebantu. Yeah, Alan terbantu kok dengan aku makan makanannya dia. Iya kan, Lan? Iya, Tono ngebantu banget kok. Lan, kalau kamu merasa terancam sama keberadaannya Tono, kedipkan matamu 2 kali, Lan. Tuh, Alan merasa terancam sama kamu, Ton. Yeah, Tono emang nyusahin banget. Udah, pulang aja kamu, Ton. Ngerepotin Alan aja kamu. Udah deh, pulang. Bercanda, Ton. Abisin aja makanan semua yang ada di sini. Aku masih punya banyak duit kok buat beli makanan. Santai aja. Beneran? Yeay, akhirnya bisa makan lagi. Sebenarnya Alan itu baik. Kalian aja tuh yang jahat. Yaudah deh. Eh, Sar. Yuk kita berangkat ke penjara sekarang. Yaudah, teman-teman. Dah. Bestai, ini beneran penjaranya Tuti ya? Kayaknya bener deh Bestai. Isinya orang-orang yang kelihatannya jahat banget. Ya Bestai, pantesan aja mereka semua pada di penjara. Mukanya serem-serem. Gak semua orang yang mukanya serem itu penjahat Bestai. Kamu gak boleh kayak gitu dong ngomongnya. Ya Bestai, maaf. Kira-kira Tuti ada di penjara yang mana ya? Aku nggak tahu, Bestai. Tumben soalnya aku ke penjara. Halo adik-adik, ada yang bisa saya bantu ya? Halo Pak Polisi. Jadi gini Pak, dulu saya satu sekolah sama si Tuti itu. Dia penjaranya di sini kan? Oh, kalian yang dijahatin sama Tuti itu ya? Benar, ini penjaranya Tuti. Tuh kan benar Bestai, di sini penjaranya dia. Pak, sekarang Tutinya ada di mana ya, Pak? Ya di penjara lah. Masa dia keluyuran bebas di mana aja? Mau saya antarin ke selnya dia. Yuk, Bestai, yuk. Ayolah kalau begitu. Ini dia penjaranya Tuti. Kalian kok kaget kayak gitu? Itu loh teman kalian ada di dalam. Pak, tapi ini selnya kosong, Pak. Loh, kemana ini tahanannya Tuti? Gawat, pasti dia sudah kabur. Hah? Kabur? Gimana guys videonya? Seru kan? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Oh ya, aku juga punya video-video menarik lainnya. Yuk tonton sekarang!